Iya, halo. Halo. Ya, halo. Ini dengan Dewi. Benar. Ini dengan siapa ya? Saya senior. Senior kamu di Unang dulu. Senior di Unang. Aduh, senior gue kayaknya banyak nih. Yang mana? Yang mana? Namanya siapa? Yang pernah nembak kamu dulu. Aduh, kalau nembak gue kayaknya terlalu banyak ya. Dan kayaknya suaranya asing gitu. Nah, kalau gitu saya duduk poin aja. Saya Ibob. Ibob yang mana ya? Ibob. Oh, iya. Ibob, gimana kabar lu? Aduh, udah lama ya gak ketemu. Nah, kalau kabar Dewi sendiri gimana? Sehat, Bob. Lu gimana? Anak udah berapa, Bob? Nah, kebetulan sekarang masih lajang, nah, kalau diri udah suami udah betul, dari karunnya mana? Wah, rezeki gimana Bob? Rezeki gimana? Atau memang lagi susah ekonominya atau gimana? Waduh Bob, gua 2 minggu yang lalu baru dapat tawaran luar biasa nih, bisa menguntungkan miliaran nih, tender gua. Wah, kalau rezeki mah sekarang ini lagi banyak banget. Lagi banyak banget, saat ini aja sudah gak terhandle deh. Baru segi waktu, pikiran, belum lagi anak gua yang harus gua urus. Emang kenapa gua perlu butuh pekerjaan? Nah gini, kan Dewi sekarang lagi ekonomi itu lagi sedang bagus-bagusnya. Nah di sini Ibu pengen nawarin sebuah usaha lagi biar rezeki itu lebih wah lagi, lebih jadi utang kaya lagi. Wah, usaha apa dulu Bu? Nah di sini soalnya usaha lama gua aja udah menyita waktu, menyita pikiran. Nah di sini kita tuh bisa bebas waktu buat uang, mau nggak? Ya bisnis apa dulu? Jangan-jangan itu Bu, biasanya kan kalau bebas waktu pun yang gua tahu-tahu itu Bu seperti teman kita yang lain nawarin kayak MLM gitu deh. Nah, emang yang Dewi sendiri tahu tanggalan apa sih? Lu kok pura-pura nggak tahu ya, jual-jual obat itu kan berat. Lu nggak mau deh kalau lu jual-jual obat begitu, aduh. Nah, level lah, Bob. Nah, sekarang gini aja untuk Dewi. Dan kebetulan ada besok hari Kamis ada waktu kosong. Nah, bisa nggak Dewi luangin waktunya sekitar jam 8 atau jam 7 bisa ke rumah saya? Gimana? Hari Kamis, ntar ya Bob, gue liat agenda sebentar ya. Aduh, sorry Bob, kalau hari Kamis itu yang gue ngajak makan malam romantis, Bob. Kayaknya gak bisa dibalasin ya Bob. Mungkin bapak anak-anak lagi ngajak makan malam gitu. Kayaknya gak mungkin ditunda, karena jarang-jarang Bob. Namanya juga walaupunnya sibuk kan. Hari Jumat gimana? Jumat malam. Hari Jumat malam, tanggal berapa Bob? Tanggal Sabtu. Satu bulan ini maksudnya Bob? Ya. Ntar ya Bob. Oh kalau hari Jumat kayaknya gue bisa deh Bob. Kalau hari Jumat bisa. Nah jam berapa dulu? Kalau jamnya jam 7 atau enggak jam 8 bisa? Jam 7 atau jam 8? Jam 7 kayaknya sih suami gue baru pulang ya. Jadi jam 8 aja deh Bob, biar ada yang jagain anak-anak di rumah. Nah sebaiknya Dewi bisa ngajak pasangan Dewi. Karena kenapa? Informasi ini sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan Dewi bisa ngajak pasangan, nanti pasangan dan Dewi itu bisa mendapat info yang lebih pas gitu ya, intinya gitu. Kalau ya, pasangan gua Bob, kalau gua aja ntar yang jaga anak-anak siapa Bob? Kayaknya sih kalau harus pergi berdua nggak mungkin ya, soalnya kan anak gua masih kecil nih. Jadi pasangan gua harus jaga anak biar gua bisa keluar Bob. Atau gimana kalau pasangan gua saja Bob? Ya sebaiknya sih Dewinya gitu. Nah yaudah, nanti gue yang datang tapi gue gak bisa bawa pasangan gue ya Bob. Yaudah gak apa-apa, jelas ditunggu di rumah besok malam ya. Oke deh, besok, tapi lu bilang hari Jumat malam aku Bob. Iya hari Jumatnya maksudnya. Nah seandainya Dewi ada masalah atau hal yang penting atau sakit atau gimana yang gak bisa menyempatkan diri hadir ke rumah saya besok, nah mohon infonya sebelum hari H gitu, masalahnya bisnisnya sangat luar biasa. Nah, kalau misalkan Dewi nggak bisa, jadi saya bisa mencari orang menggantikan Dewi gitu. Gimana? Oke. Pokoknya kalau gue ntar nggak bisa, gue telepon dulu deh. Tapi gue usahain gue bisa. Oke. Jangan diusahain lah.
Makanya ini biasanya sama biasa kalau diusahain nantinya nggak bisa gitu kan. Terus diapain dong kalau nggak diusahain? Ya jadi pastikan lah. Oke. Pokoknya kalau lu nggak bisa, gua kabarin lu. Tapi gua pastikan hari Jumat tanggal 1 jam 7 ya, Bob ya? Iya. Oke, gua terus di agenda gua. Gua pastikan nanti gua bisa datang deh. Nah. Oke.